Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman wa amman wa kafiyah. Situ. Fa innahum yaqulun la ya'rifullaha ghairullahi wa hum taraku talabul ma'rifah wa halaku bizalikal jahl. Dan di antara gulungan-gulungan yang sesat yang disenaraikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di sini, ialah gulungan nama dia Waqafiyah. Gulungan Waqafiyah, bukan Waqafiyah, situ Waqafiyah. Fa innahum yaquluna, dan puak-puak ni dia berkata apa, beranggapan bahawa tidak ada yang tahu kepada Allah kecuali Allah. Mana tak ada orang boleh kenal Tuhan. Ha, maka ini adalah sesat, sedangkan di Al-Quran terang disuruh kita mengenali Allah Ta'ala. Ya. Dalam Quran disuruh apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, naklah kamu mengetahui tiada bersifat ketuhanan melainkan Allah. Dan dia merupakan perkara yang awal, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama kena ma'rifat akan Allah. Dan kalam ulama mengatakan awal wajibil alal insani ma'rifatun ilahi bistiqani. Awal wajibil alal insan, awal-awal yang wajib bagi insan apa? Ma'rifatun ilah, mengenal ia akan Tuhannya. Ya, ma'rifatun ilahi bistiqani ay bitayakun, mengenal dengan yakin. Ya, maka yakin itu pula dipecahkan oleh ulama. Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada kamarul yakin. Ya. Kalau ilmu yakin, dia yakin bil ilmi, dengan hujah yang zahir daripada Quran dan hadis yang sahih. Maka ini dipanggil makrifat dengan bil dalil wal burhan, membina akidah. Naik atas sikit, dia panggil ainul yakin, yang punya ainul basirah. Dia mengenal bil mukashafah, bil kashfi, dengan batin hati kalbi dia dibukakan oleh Allah Ta'ala, syuur kalbi dia dengan Tuhan. Dia bukan sekadar tahu dan berpegang, tapi sudah dibukakan. Terpanggil bil kashfi. Dan atas lagi dikenal dengan bisyuhud, ya, musyahadah akan Allah Ta'ala. Itu semua peringkat-peringkat pengenalan. Yang ni pula dia kata tak ada langsung. Dia kata la ya'rifullah ghairillah, la ya'rifullah ghairillah. Tak ada siapa boleh kenal Tuhan melainkan Tuhan yang kenal Tuhan. Maksudnya apa? Ya, tak wajib kita mengenal Tuhan, maka perkataan ini adalah sesat. Sedangkan Allah Ta'ala utus kita dunia tu matlamat terbesarnya, sehingga ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, liya'buduni bimakna liya'rifuni wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Maka tafsir Ibnu Abbas apa? Apa maksud liya'rifuni? Ay illa liya'rifun. Ya, liya'buduni bimakna liya'rifun, supaya mereka mengenal akan aku. Sebab insan kalau dikenal Tuhan sebenar-benar, dia takkan berganjak, hati dia tetap dengan Tuhan kalau dikenal, dan syariat dia makin kukuh. Itu sebenarnya rahsia. Disuruh kita berpegang dengan makna pengenalan sebenar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Habis. Jadi gulungan ni sesat. Ya, sebab kita tak kenal Tuhan. Habis aja sesat. Ya, macam mana nak ibadat? Macam mana ibadat nak terima kalau dia tak kenal? Terbagi seorang kalau postman mengata surat, dia tak kenal orang tu, baca pun tak tahu mana surat boleh sampai. Kan? Dia mesti kenal bahawa dia boleh sampai. Habis. Kemudian wa ammal ilhamiyah fa innahum yatrukuna al-ilma wa yanhauna anit tadris. Ini pun banyak anda ni. Ya, banyak ni. Ni. Tarik je itu, kan? Tarik je sikit, tak payah belajar. Ni. Sesat ni. Banyak ni. Tengok dia kata ilhamiyah fa innahum yatrukuna al-ilm, dia meninggalkan ilmu, wa yanhauna 'anit tadris, dan sekarang tak payah belajar gitu. Ya, wa tabi'ul hukama wa yaquluna al-qur'ana hijabun wal asy'arul qur'anu tariqah. Masyaallah. Wa taqadu bizalika wa tarakul qur'an wa 'allamul al-asy'ar ala auladihim wa tarakul wirda wa halaku bihi fi nafsihim al-batil.
Gulungan yang seterusnya yang sesat ni ialah gulungan Ilhamiyah. Nama dia gulungan Ilhamiyah. Adalah mereka ni meninggalkan ilmu. Ya, tak payah pergi kuliah tu semua peringkat bawah kita sampai. Ha, jangan-jangan banyak ni. Ya. Zikir dia, dia kata, nanti terbuka lah dia kata. Lepas tu tahap dia terbuka, tak tu malam jin apa dia masuk, dia pakai gasa. Potong gasa dah tinggal. Dia masuk aras jin, kata aras Allah. Macam-macam. Baba Sabintan. Ya, banyak berlaku ni, ni banyak. Melarang mereka pula, bukan dia pemalas mencari ilmu, bahkan dia melarang belajar. Apa belajar-belajar, itu semua kenal lagi. Tarik je zikir dia. Ah, dia jaga. Rupa dah ada dah syekh pada jalan ni, dia sebut lama dah benda ni. Bersepah lagi ni ada. Ya, dan kalau logik tentang pengembangan tariqah sufiyah, turuqus sufiyah, turuq jamak daripada tariq, tariq satu. Bila turuq tu mana jalan-jalan tarikat banyak, ada 40 lebih. Kalau kita lihat imam-imam tariqah semua tu, semua orang tukaran kitab besar-besar tu. Lama ada kitab Sidi Ahmad Idris, Masya Allah. Anak Sidi Ahmad Idris dia, dia khatam 500 buah kitab. Anak Sidi Ahmad Idris, bayangkan kan, 500 buah kitab. Kita macam nak mati, bukan kadang sampai mati, 3 kitab dah habis. Ya, tuan-tuan patut letak satu azam kita. Ya, satu kitab, tiap-tiap paling kurang 3 kitab. Usuluddin kita tamat, cara betul-betul detail satu kitab. Peganglah kita pun. Ya. Dan Hidayatul Mutafakkirin ke, kita baca kalau besar sikit apa Aqidatul Najin ke apa, faham betul. Atau kecil sikit kita ambil Fardiyatul Faraid, tak kira lah. Fiqah kita pegang satu kitab. Kan? Kalau nak cantum terus minha macam apa apa nama tu kitab yang biasa kita panggil Matan Al-Badrin, situ ada dua pangkal Usuluddin, di hujung dia PK kemudian tasawuf, ambil tu kitab minhad ke ya, dan sebagainya lah. Kalau malam-malam kecil pun penawar hati ke dan sebagainya, banyak kita kitab mana kita lumak ke betul tu masak betul tu paling kurang tu seelok kan? Mana ilmu untuk pakai diri ilmu fardu'ain kita lepas. Dan kadang-kadang ilmu dia tiba pakai tali, lepas tu puah mengatip. Dia tu naik makam tinggi, tak makam mana dia naik tu. Ni banyak bahaya ni. Kan dia bercakap mengikut tiru-tiru kalam sufi, menyebabkan banyak hal. Ya, lugan ni yang banyak merosakkan perjalanan tarekat ini banyak. Ya, dia mengatakan saya belajar, lepas tu dia buat silas ni macam-macam mengarut-ngarut keluar yang bukan-bukan. Ya. Sebab ulama dulu ditawari, kalau almarhum Sidi Abdul Rashid, dia suruh khatam, kalau tasawuf dia suruh khatam ke hikam baru dia baik ahan. Ya, tersengangu. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Jalani dia lain sikit, perompak pun dia baik ahan kan? Tapi susulan tu dipimpin balik. Sebab dengan sebab dia buka jalan tu, kemudian dipimpin balik. Ilmu mesti beri. Kau mana pun kata ada ilmu dia bahaya kan? Kemudian sudut, dari sudut menarik, nak tarik orang kepada jalan sufi ni memang tak dapat tidak, mesti ada ilmu pun ada. Kalau kita buat tiba-tiba kita ilmu tak ada, kita pimpin tarikan, orang tengok kita atas bawah. Dia mengaji mana ni, latar belakang tak ada agama, pimpin jadi syekh besar je ke tidak je. Jadi orang akan was-was. Ya, kalau latar belakang dia ada ilmu, orang alim tu tak ada masalah. So, sebab macam mana pun dia kena ada tu. Kalau arwah Datuk Mufti dia mengharap tu, kau tak belajar pun kan. Kau belajar tak pegang kitab, dia mengamuk. Yang kau toki besar, aku pegang kitab dia. Habis. Jadi benda ni dah ada zaman Imam Imam siapa? Iaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa gulungan ni panggil? Ilhamiyah. Dinamakan ilham. Dapat ilham ni kan? Tak payah belajar ilham. Maka salah satu dia punya ganas sesat di sini tengok ni. Mereka mengikut para hukama dan mengatakan bahawa Al-Quran adalah penghalang. Banyak yang baca Quran tu hijab kata. Quran kata hijab. Sedangkan syair-syair adalah Qurannya ahli tarikah. Dia gila apa? Baca syair, baca nazam. Kan? Pentik dan zikir, wah, buat lagu macam-macam lagu ni, buat lagu ni. Syair tak ada masalah. Tapi kalamullah yang paling besar. Kalau kata kalamullah bawah, syair ulama besar, kapi kan? Ya, tonggeng awal lagi syaitan dah tipu dia. Kadang-kadang senap juga dia baca syair, wah, sebenarnya syair. Quran, Quran dia tak baca, itu salah. Wirid paling besar Quran. Bawa Quran, bawa hadis nak Nabi SAW. Ya, kita bawa tu kalau ulama. Jadi kalau kita susun kitab pun macam tu kan. Ya? Kalau susun kitab, Quran kena atas. Bawa Quran, bawa kita hadis. Bawa kita hadis, bawa kalam ulama. Bawa susun dia betul.
Ni kadang-kadang kitab letak atas, Quran bawah, betul. Lagi teruk kotak pupuk dia letak atas. Tu lagi puaka tau. Kotak pupuk dia letak atas kitab. Terbalingkan kepala dia kan. Ah, tu kepala masuk air yang ni. Tu adab eh. Sedangkan syair-syair adalah Qurannya ahli tarikah, dia kata. Ini sesat ni. Sehingga mereka meninggalkan Al-Quran dan mempelajari syair. Oh, syair penting. Apa mana depan belakang lagu, apa dia boleh buat. Oh, amin salam. Berdengung-dengung. Kan? Tapi Quran dia tak ambil. Dia tak nak baca dan dia memandang rendah. Itu sesat je. Dan mengajar syair-syair kepada anak-anak mereka. Dan meninggalkan aurat. Wirid-wirid yang kepenting dibagi oleh guru ditawak. Dia kerja bersyair. Kerja. Ya? Pun ada juga. Tukang syair dia. Ya, sana buat syair, sini buat syair, pukul gendang, gendang gedung, gendang gedung, Quran tak dia baca. Ya, waktu zikir tak nak, pukul gendang. Dan ya, dan etikat dia tu yang bahaya besar. Ya, itulah dia kata syair lebih hebat daripada Quran. Itu habis lah, terosak terus. Ya. Mereka pun termasuk gulungan yang hancur, dia panggil. Ya. Gulungan apa? Wahalaku. Hancurlah mereka. Dan batinnya terdapat kebatilan. Wapi nafsihim al-batil. Mana sesat tu maksudnya. Kemudian wayakulu ahlu sunnah wal jamaah anna sahabah kanu ahlal jazbah biquwati suhbatin nabiya sallallahu alaihi wasallam. Summa intasyarat tilkal jawazib ba'da aliyin ila masyayi tariqah summa tasya'abat ila salasilil kasiratin hatta da'ufat wan qata'at an kasirin minhum babakia minhumul murassimun pi suratin syuyuhah bila makna summa tasya'aba minhum ahlul bid'ah summan tasaba ba'duhum ilal qalandar wa ba'duhum ilal khaydar wa ba'duhum ilal adham wa ghayri zalik yatulu syarhuha wa ammal ahlul fiqh wal irsyadi fahum fi hadzal zamani aqal minal qalil. Kemudian ahlu sunnah wal jamaah berkata, sahabat adalah ahli jazbah, orang yang menampak tarikan batin di kepada Tuhan. Kerana kekuatannya menemui baginda salam-salam sebab dia sezaman dengan Nabi salam-salam. Tarikan batin tersebut menyebar kepada syekh-syekh tarikah di Tun dan bercabang lagi pada silsilah yang banyak sehingga semakin melemah dan terputus pada kebanyakan umat. Ya, cahaya tu kita kata kurang-kurang. Yang tinggal adalah orang-orang yang meniru-niru sebagai syekh tanpa makna kedalaman. Ya, dan tersebarlah kepada ahli-ahli bid'ah sehingga menjadi beberapa cabang. Di antaranya adalah Kalandariyah, Haidariyah Al-Am, Adham, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, pahaman-pahaman. Ada pun ahli fiqh, ahli ilmi dan irsyad, mana tarikat yang benar pada zaman ini sangatlah sedikit. Maknanya apa? Jalan yang betul-betul ni tak bah, ni kena berhati-hati. Bukan tak ada kan? Jangan api tua tak ada. Itu salah. Benda ni sampai akhir zaman dia, dia cuma apa? Banyak mereka ni menyembunyi dan mereka dah kurang. Jadi kena berhati-hati lah. Cari kena cari, tapi kena berhati-hati. Biar jelas sanad dia sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunan wa yu'lamu li amalil haqqi bi syahidain ahadukuma zahiran wa tsani batinan fa zahir al istihkamu ala syari'a amran wa nahyan kama la yakfa
wal batin an yakuna sulukuhu ala mushahadatil basirah fayara man yaqtadi bihi wa huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayakunu wasitatan bainallahi wa bainan nabiy wa bainahu wa huwa ruhaniyatun nabiy sallallahu alaihi wasallam zil jismaniyah fi mahallihi wa ruhaniyati fi mahalli fa inna syaitan la yatamassadu bihi fa yakunu minhu isyaratun ila may yuridu bihi as-sadiqin li alla yakuna sulukuhum alal amyi wa ha huna daqaiqul alamat bitamyiz la yudrikuha illa ahluha. Dia pun jaga sentar ni Allah yang banyak. Kemudian bagaimana cara membezakannya? Dia nak beza tuan-tuan. Ha. Cara membezakannya adalah dua macam. Pertama, lahiriyah, luaran. Yang kedua, batiniyah, mana batin. Zahir, batin. Baik. Zahirnya apa? Lahirnya memegang teguh pada aturan syariat dalam perintah maupun larangan. Batinnya mengikut jalur suluk, ya, dengan pandangan hati yang jelas bahawa diikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi merupakan perantaraan antara dia dengan Allah, dan antara dia dengan Nabi adalah ruh, mana ruhani Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai jismani pada tempatnya dan ruhani pada tempatnya. Sebab syaitan tidak akan menjelma menjadi nabi, dan dia merupakan isyarat kepada orang salik agar perjalanan mereka tidak dalam keadaan buta. Pada pasal ini terdapat tanda-tanda yang sangat halus untuk membezakan mana golongan benar dan salah yang tidak dapat ditemukan kecuali ahlinya. Maknanya apa? Perjalanan kerohanian ini betul-betul dia kena apa? Pertama, misi sanad disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dipimpin oleh mursyid yang kamil sehingga mereka mengenali akan nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara di mana ini. Selagi dia tak terbuka dengan nur baginda sallallahu alaihi wasallam, selagi itu belum lagi apa? Tempat perjalanan dia belum sampai ke oleh tempat yang betul-betul dikehendaki. Berarti dia kena sentiasa dengan rohani bagi sebab rohani syaitan dia tak boleh, syaitan tak boleh termasuk. Berarti guru bagi Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari, Syekh Abu Abbas Al-Mursi, aku tidak pernah berenggang dengan Nur Rasulullah SAW selama 30 tahun. 30 tahun tuan-tuan ni, tak pernah renggang. Sebab dia terbuka dengan Nur Nabi SAW, bahawa perjalanan dia akan selamat. Sebab syaitan tak boleh masuk. Kalau tidak, kena berhati-hati macam-macam bila datang. Tengok dia punya pahaman macam tadi itu. Habis itu. Kelal fasul rabi' wal ishrun fi bayanil khatimah. Payam bagi lisalik an yakuna fatinan basiran kama qala syair inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khafu mihana ja'aluha lujjatan fattakhazu salihal a'mali fiha nasiran ila khawatimil umuri mutafakkiran fi adbariha wala yaftaru bihalawati zahirihil akhwani. Seorang yang belajar suluk, mana salik yang bawa suluk, mesti mampu menggunakan daya fikir, ya, ayyakunu fatinan. Itu bahasa kalau Indonesia seharusnya, bukan harus mana kita, harus mana kita buat boleh tak buat apa, seharus mana semestinya. Aduh. Dan menggunakan pandangan batin, mana basirah. Kemudian didatangkan kalam ulama syair, sesungguhnya telah mempunyai hamba-hamba yang menggunakan daya fikiran mereka. Inna lillahi ibadun futana. Sungguhnya bagi Allah tak ada hamba yang futana, yang bijak bistari. Apa sifat dia? Talakud dunia. Mereka meninggalkan akan dunia. Itu yang cerdik. Kalau dia hamba kepada dunia, itu bukan cerdik. Itu hamba bodoh. Panggil. Tengok ni. Yang bijak, bistari. Menjauh diri tertipu dunia dan menakuti cobaannya.
talaku dunia, mereka mentalakkan dunia. Kalau Sayyidina Ali karena Allah jahat ditalak dunia berapa talak? Tiga. Ya, kata Sayyidina Ali, talaktu dunia bisalah satu tuluk. Aku telah talakkan dunia tiga talak. Talak apa dia panggil tu? Ba'in kubra, tak ada rojok lagi lah. Kalau satu dua dia panggil talak rajin, yang boleh rojok balik. Kalau tiga dia habis. Ya. Maknanya Sayyidina Ali kata, aku talakkan dunia tiga talak terus. Di mana? Aikalban, hati. Ya. Satu masa pula Sayyidina Ali tengok seorang tu duduk dalam masjid, tak keluar-keluar, Sayyidina Ali marah pula dia. Sayyidina Ali kata, khus haza wa haza, ambil oleh kamu akan dunia ni dan ambil kamu akan akhirat. Ya. Dan mana pula tadi dia kata dia talak, yang ni suruh ambil pula, macam bercanggah. Tidak, tu maksud dia apa? Dunia tu dua bagi. Kalau dunia kita ambil atas jalan Allah Ta'ala kerana Allah dan niat untuk guna jalan Tuhan, yang tu tak ada masalah. Yang dikata ditalakkan dunia yang diambil dengan nafsu, digunakan pada nafsu dan ditenggelam mati dengan nafsu. Dunia ni kena buang, ni bahayanya, racun. Mana dunia yang diambil bukan kerana Allah, itu racun, teringkah dia. Ya. Semua dia nak kena pedalam bersih itulah. Sama-sama kerja, sama-sama makan. Dunia nampak kan? Tapi niat, niat tak sama kan? Satu dulang tu makan, niat tak sama. Satu dulang makan tu, yang ni niat dia nak sedap. Yang ni makan, niat dia macam-macam. Yang seorang tu makan, aku makan ni semata-mata kerana-Mu, Ya Allah. Sekadar mengambil sebab untuk sehat dan untuk mengabdikan dia pada Engkau. Yang ni yang mahal. Yang ni yang betul. Yang tadi sapu, lauk lain tak ada. Yang ni tak habis nak berkedarang, nak minta lauk lain. Ni nak minta kedarang je keji. Ha, ya. Makan macam ni tu keji pada syarak. Ya. Makan tu dia pergi ke jamban, dia pergi. Tapi kalau makan dia betul niat pada Allah, Masya Allah besar kedudukan di sisi Allah. Maka dunia yang ditalakkan oleh ahli sufi adalah dunia yang merosakkan tu maksudnya. Ambil dengan cara nafsu, guna cara nafsu, ambillah rosak. Menjauhi diri tertipu dunia dan menakuti cobaan, mereka menjadikan dunia sebagai jambatan. Ini betul. Ya. Dijadikan ja'aluha ya telah lujatan, ya, jadikan sebagai titian jambatan untuk menyeberang selamat di akhirat. Dan menjadikan amal saleh dia sebagai batra, ya, jadikan sebagai, kalau laut bawa ke amal saleh sebagai batra, bahawa dia boleh menyeberang laut yang luas. Melihat kepada hujung segala perkara, apa saja kita buat kena tengok ujung tu. No, besok kita di mahkamah qadi rabbul jalil, selamat tak benda tu atau maksudnya. Kita nak bercakap, kita nak buat kenyataan, kita nak bertindak apa semua ikut apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Iza arata antafala amran fatadabbar akibata fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu perkara tindakan, maka nak kamu tadabbur, fikir, kata bagi Rasulullah, apa kesan ketika kamu menghadap Allah dengan kerja yang kita nak buat ni. Tengok segi syarak, okey, baik, lulus. Kalau baik, famdi teruskan. Wa in kana syarran, kalau ini sangkut ni, tak boleh, ini bahaya ni, pantai sini stop, senang je. Ya, hadis jamek, peringkas. Mana kita tak ada bertu maksud dia, dia kena tengok di ujung pekerjaan besok selamat atau tidak, ya. Pada hujung segala perkara, iaitulah di mahkamah qadi rabbul jalil, dan selalu memikirkan akibah dia. Kesudahan ni ke mana-mana ni. Kalau baik terus, kalau tidak berhenti. Itu saja. Mereka tidak tertipu dengan manis tingkah lahiriah. Ya, tidak tertipu dengan kemanisan dunia luar ni dah. Sebab apa dia tak tertipu? Sebab jiwa dia sudah mutamakin, mantap di dengan Ta'ala. Dan satu lagi, dia telah dibukakan musyahadatul qalbi di dengan Tuhan. Dan dia dapat halawah. Orang yang mengenal Tuhan, sebenarnya dia akan dapat kemanisan dengan Tuhan. Dan bila kemanisan Tuhan betul-betul mantap di kalbi dia, dia tak akan berpaling kepada dunia. Kalau dapat dunia pun pada lahir, dalam dia tak masuk. Jangan benarkan dunia masuk tempat proses makrifat kita, kalbi. Kita masuk dalam tu jawab terbakar lah. Ya, dan luar dikontrol, dalam pun masuk, bila tu, ya, tak dibenarkan. Tempat dalam tu urusan kita dengan Tuhan. Sebab tu dipanggil kalbi tu baitur rab, rumah Tuhan. Bukan Tuhan duduk situ, maknanya rumah urusan kita dengan Allah, urusan yang besar-besar. Ya, makrifat, tajalliat, futuhat, semua duduk situ dulu. Ya, kalau kita tak bersihkan, rugilah. Habis. Kemudian faqad qala ahlu tasawuf anna salik ilal ahwali yaghfulu an muhawwiliha wa qad qala Allah ta'ala fala ya'manu makra Allah illa al-qawmul khasirun.
ahli tasawuf berkata, mana agulangan arifin, orang-orang yang sedang belajar suluk, mana sedang berjalan, dia panggil salik, ya, seorang, kalau ramai dia panggil salikin. Sebab kitab banyak kan, kitab-kitab yang dinamakan dengan nama tersebut, Sayyidus Salikin, Hidayatus Salikin, ya, Minhajus Salikin, macam-macam ni. Orang yang sedang belajar suluk ni terkadang lupa terhadap yang merubahkan. Dia kadang-kadang dia terlupa dengan an muhawwiliha, benda yang memuhawalahkan, memusingkan niat dia tadi. Asal dia cantik, tiba tengah jalan dah lapar tu, wah dia pusing dan ya, ha, ni jaga tu. Buat ujian banyak, ada kali dibuka macam-macam alam dia tengok. Ha, jangan disangkut itu. Nanti buka kan, kita pandang tu semua ialah pentajalian kebesaran Tuhan je. Dah, cakap tu je. Jangan lebih tengok, wah sedap tu, nama-nama dia terpengaruh. Itu, ya, itu perjalanan sangat penting kepada murabbi yang memimpin dia. Ha, dia. Dan firman Allah Ta'ala, فَلَا يَعْمَنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Dan tidak yang mereka itu aman daripada makar azab Allah Ta'ala kecuali orang yang merugi. Maknanya jangan jadi gulungan orang yang rugi bila dia tertipu dengan ujian yang terletakkan. Dia tertipu. Apa tertipu? Bila kalbi dia berpusing menghadap makhluk, atau tertipu dia, terengah dia. Dan berjalan dia kena kalbi itu betul-betul tawajuh menghadap kepada kiblat ruh, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'ina ma'tuan lupa sammah wajuhullah. Di mana saja kamu pandang, semua sama di sana wajuhullah, wajah Allah. Apa makna wajah Allah? Jangan kata sana Tuhan tu, banyak pula kan, sesat pula. Wajuhullah tu mana? Wajuhut tajalliyat, ya, wajah pentajalian. Mana semua benda yang kita lihat, depan, belakang, kiri, kanan, laut, darat, tanah, pokok, kayu, kanan, makhluk, termasuk diri kita sendiri, itu dipanggil wajhut tajalliyat. Mana cermin untuk memandang akan kewujudan, kebesaran, keagungan dia. Itu maksudnya, ya. Semua yang kita pandang langit ni, seolah-olah langit bumi, semua makhluk berkata Allahu mawjud ya tasif bisifatil kamalat lau lam yakun kazari lam yujad syau'un minal awalim. Ya, seolah alam ni berkata dengan lisan hal, Allah itu mawujud, bersifat dengan segala kesempurnaan. Kalau tidak demikian, kita pun tak ada. Ha, itu maksudnya. Jadi maknanya dia berkalam dengan kalam lisan hal. Dia pandang tu dipanggil pandang aril irfan, yang dibukakan mata hati dia. Bila dibuka mata hati dia, kata Sayyidi Ahmad Ibn Idris, bila ada ishtighal, penumpuan. Buat zikir kena tumpu kan, jangan main-main. Ya. Tuan-tuan cuba buat sikit tak pun. Satu minit ni. Tuan-tuan bangun malam-malam, semayang taubat, menghadap kiblat, satu minit dia. Tembak tu terlalu Allah, Allah. Ataupun Nabi sebab la, fokus betul-betul. Tuan-tuan tandakan jam lucing. Seminit cukup nak test. Jangan pusing hati kita, melainkan tepat ke dia. Mesti ada perubahan. Satu minit dia. Kalau panjang ke dia, setengah minit. Sikit, try rasa dulu. Lepas tu rasa lain macam, tambah sikit. 2 minit, 3 minit, ya, kalau nak shoot tu 1 jam kan takut dia lentuk. Dia kayu-kayu-kayu dan tidur. Test nak, kita nak dapat dia punya apa tu? Samarah. Ya, dia punya samarah, kehasilan dia tidak. Kita fokus betul-betul. Terus dia amat tu, dia amat dia kata, mana kena ada penumpuan, istighal. Baru dia akan hadiahkan akan halawah, kemanisan dalam zikir. Halawah tu zik dia akan dapat. Dan bila halawat zik dia dapat, hadiah ketiga dia akan dapat apa? Iaitulah al-ishq. Ya, kerinduan yang kuat dalam kalbi dia. Bila dia dapat kerinduan betul dengan Tuhan, barulah rafak tul hijab, aku buka hijab Tuhan itu. Jadi pembukaan buka hijab tak akan berlaku, melainkan rindu kena ada. Dan rindu tak akan berlaku, melainkan kemanisan ada. Dan manis tak akan dapat, melainkan ishtiqat, tumpuan. Dia pertama kita tengok, kita tumpu tidak, kita cek. Ada manis tak kita buat ibadat? Semayang baik, zikir baik, ada manis tak? Atau buat ada apa saja buat, itu habis kosong kan? Rugi je. Benda patut dapat, tapi kita tak fokus, kita tak betul-betul, tak dapat, kosong. Padahal kita layak boleh dapat benda tu, ya, dengan bersungguh-sungguh dan paling kuat minta pertolongan dari dia. Ya Allah, bukakanlah kalbiku dengan engkau. Atau kita minta, ya Allah, engkau tariklah kalbiku menghadap engkau. Itu cukup tu. Kemudian semayang kau minta pada awal sampai salam tu pun tak apa. Ya Allah, tariklah kalbiku ke arah. Kau Tuhan sentap kalbi kita di jazbah tadi kan. Boom. Habis. Yang lain cair. Jazbah bila berlaku je syaitan buat terbelanting kan. Nak su pun habis lebuh. Kalau jazbah, nur jazbah tu pam. Bila Tuhan pukul dia habis. Terangkat yang lain. Di situ boleh dapat lazat dia dengan Allah. Allah majaan namin.
Kemudian walizalika qala fil hadis qudsi ya Muhammad basyirin muzbil ila akhir. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma sarra wa sallam. Fa inna khayra kullahu bi anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Karim, ya.